Wakil Ketua 2 TPPKK Provinsi Jambi Neta Ariani Dianto membuka rapat koordinasi TPPKK Provinsi Jambi dan TPPKK Kecamatan Seprovinsi Jambi. Yang bertema dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017, kita samakan sikap dan satukan langkah untuk mewujudkan Jambi Tuntas 2021 melalui 10 program PKK. Turut hadir dalam rakor ini Sekretaris TPPKK Provinsi Jambi, para kader TPPKK Seprovinsi Jambi, dan para camat Seprovinsi Jambi. Dalam rakor ini, Wakil Ketua 2 PKK Provinsi Jambi mengatakan, diadakannya rakor ini bertujuan untuk menghindari pandangan negatif masyarakat, serta keaktifan para kader PKK kepada masyarakat untuk terus menerapkan 10 program PKK. Dari Jambi, Nuradi Unasari, Tribrata TV, salam Tribrata.